Ni adik memang dah jempat ke? Ha. Mana sekolah sekali ke? Sekolah lain-lain kak? Sekali. Syukur ada pihak prihatin, moga ada keajaiban berlaku. Itu kata Diana Syamsuddin sebab bercerita nasib menimpa suaminya, Syed Syahrin Syed Mohtar, yang terlantar sejak lebih 4 bulan lalu akibat kemalangan ketika bekerja. Syed Syahrin yang sebelum ini pekerja am dengan syarikat kontraktor pengurusan sisa kumbahan, kini hanya terlantar di atas katil selain bergantung kepada susu nutrisi yang disalurkan melalui hidung untuk kelangsungan hidup. Keadaan itu terjadi selepas bahagian depan tempurung kepalanya terpaksa dibuang akibat bengkak susulan hentakan objek keras ketika jatuh dari bangunan dua tingkat pada pertengahan Jun lalu. Insiden terbabit turut menyebabkan Syed Syahrin terpaksa dibedah dua kali untuk membuang darah beku di bahagian kiri otaknya dan kini turut tidak mampu bercakap. Situasi berkenaan mengakibatkan Diana yang juga suri rumah sepenuh masa terpaksa menumpang sementara di rumah peninggalan mertuanya. Aku terima kasih kepada yang apa banyak membantu kepada orang kampung, YB, adik-adik semua. NGO, adik-beradik, kawan-kawan yang membantu lama. Harap abang cepat sembuh. Harap semua dapat doakan.